Kita rasa dulu. Hai semua, berjumpa kembali dalam Apa Jawai Channel, kawan. Oke, hari ini Apa Jawai nak masak satu masakan simple, yaitu masakan sambal petai. Ini petai kita yang Apa Jawai dah bersihkan. Yang kita dah bersihkan dan kita nak masukkan bersama dengan udang. Nama sambal petai ni Apa Jawai namakan sambal petai bunga kantan. Yang special dia, kita akan bercampur dengan bunga kantan. Dua bunga kantan kita akan campur. Dan bahan-bahan yang kita menumis adalah cili, bawang putih, bawang merah dan bunga kantan. Kesemua ni kita akan blend bersama dan akan ditumis sekali tanpa melengah-lengahkan masa lagi, kawan. Jom kita blend terlebih dahulu bahan-bahan yang hendak kita tumis. Kita masukkan bunga kantan, bawang merah, bawang putih dan cili. Okey. Okey, kawan, kesemua ni kita akan blend bersama. Jom stay tune dengan Apa Jawai. Okey, kawan, berjumpa lagi dengan Apa Jawai Channel. Sekarang ni kita tengah memanaskan kita punya minyak masak. Jadi, inilah kita punya hasil yang kita blender. Dan sekarang kita akan masukkan ya, sebab minyak pun dah hampir panas. Okay. Kita tumis dulu bahan kita ni. Tumis hingga naik bau. Okay. Sementara tu kita boleh masukkan asam keping untuk bahan perasa asam kita. Kita masukkan dalam 2 keping. Ini mesti ketiau dah buat ni. Sikit tu. Nice. Kita masakkan. Kita biarkan tumis dulu. Okey, kawan, apabila pecah minyak begini, kita akan masukkan cili boh kita. Cili boh, bukan sos. Kita tumis sekarang ini bersama. Pecah. Tengok, kawan, warna dia. Dan sekarang kita akan masukkan perasa kita ya, garam dan lagi lemoto. Garam. Okey, Apa Jawai akan masukkan sedikit gula ya, untuk bahan perasa ni, masakan kita ni, untuk merasakan kita punya masakan. Wah, ada sedikit manis. Ini kurang macam penyeri pada masakan kita pada hari ini. Okay, kita gaulkan bersama. Cantik tu. Ya. Yeah.
wangi, wangi dari bunga kantan tu tadi naik ya. Oke, kawan, nampaknya menarik. Kita masukkan kita punya sos tiram. Jadi ada gelap-gelap sedikit. Sambal ke sini. Cantikkan kita punya color. Memekatkan. Tengok kawan. Hasilnya. Yes, ini yang kita mahukan. Dan seterusnya kita akan masukkan udang kita. Udang yang dah dikopek kulit. Sudah ada ringkas. Cantik sekali. Udang pun kita tak boleh goreng lama sangat. Dan terakhir, masukkan petai kita. Lemak. Tengok luar no. Nice. Cun melecun sambal petai. Kita nak rasa dulu adakah cukup rasa sambal petai kita ni. Wangi, wangi bunga kantan ni. Wow, padu. Tak tahu, cukup rasa kawan. Sekali lagi ya, tak puas hati. Kenal dengan nasi panas ni. Peng. Ui, pedas. Masam manis. Bersama. Oke kawan, sampai di sini saja. Nampaknya masakan kita dah masak. Kita boleh padamkan api dapur kita. Oke, inilah masakan dari Pejawai. Sambal petai bunga kantan campur dengan udang hidup. Udang. Semoga video dan resipi Pejawai ini bermanfaat kepada semua penonton channel Pejawai. Dan Pejawai ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton Pejawai yang setia menonton, serta support, like Pejawai channel. Semoga anda diberkati dan dimurahkan rezeki. Salam manis dari Pejawai. Bye-bye. Ini kita nak hidangkan kita punya sambal petai. Nice sambal petai kita ni.
Ini ada kuah dia lagi. Mantap.